Ini sudah kayak gunung ini kotorannya, guys. Nih, sarang. Itu sarang. Polesan. Itu mana? Deh. Iya, ini polesan baru. Wih, cantik nih. Ini polesan, Pak Haji. Sarang. Tuh. Ada dua itu. Ini sarang. Tuh, sana sarang di belakang. Ini gabus, Mas. Ini ada polesan. Sudah. Sudah tadi. Ini polesan lagi. Nah, banyak ini, Pak Haji. Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi pengecekan RBW. Berapa lantai? Berapa lantai? Berapa lantai nih, Pak Haji? Berapa lantai di atas? Oh, dua lantai. Alhamdulillah. Hari yang menyusuri sungai yang banyak ikut-ikutnya, alhamdulillah sukses semua. Sekarang kita mau cek lagi di Sengkang, di jalur 2. Jalur 2 ya. RBW-nya ada di sini. Pengecekan. Ayo kita masuk. Bisa saya pakai sepatu izin? Nah, ini pemilik gedung, guys. Halo, Pak. Pak Haji. Ayo kita masuk. Assalamualaikum. Oh, ada orang di dalam, Pak. Kira-kira ada orang, ada nih. Nah, ini belum masuk di dalam dulu, sudah dijemput ke tuanannya. Ayo, minta tolong kursinya Pak Haji. Jadi sebelum kita masuk, kita matikan dulu suaranya biar kita lebih enak menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wih, baru masuk. Wih, banyak burung, Pak Haji. Wih, alhamdulillah. Coba lihat, baru masuk sudah jemput kotoran ini. Ini ada lagi. Wow. Mantap. Ini ada lagi. Wih, burung di dalam. Wih, banyaknya di sini. Nah, di sini ada satu kamar di dalam. Lihat burungnya di dalamnya. Ini bukti kalau tata ruang benar, settingan volume benar, pasti burungnya di dalam. Nih. Wih, ini banyaknya ini, guys. Nih, ini sampai di sini. Wih. Tuh di pancingan ada sarang. Alhamdulillah. Wih, mantap, mantap, mantap. Oke, kita cari lagi, guys. Ini kotoran. Ini ada lagi. Nah, itu ada polesan itu di atas kayaknya. Tuh, betul. Itu yang pagi. Wih, banyak sih ini. Banyak sih. Ini ada sarang lagi, guys. Tuh. Di samping Twitter. Nih. Coba lihat di bawah. Alhamdulillah. Senyum-senyum lagi, Pak Haji. Banyak di dalam nih. Itu ada lagi. Sini. Ini ada lagi. Ini ada lagi. Wih, burungnya di dalam, guys. Nih. Banyak burung dalam. Ini ada lagi, wih banyak nih, coba lihat ya. Teman-teman bisa lihat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wih,
11, 12, 13. Nih, luar biasa. 14, nih berjejer semua nih guys. Paham anakannya nih. Nih, ini sarang baru. Tuh. Tuh, ada sarang. Coba kotoran. Ini lagi. Ini ada lagi. Nih, ini baru pengecekan pertama sudah begini hasilnya. Ayo coba kita ke depan lah. Wah, mencret. Oh, masya Allah. Mencret kali. Sampai di belakang lar guys. Nih, nih coba teman-teman lihat ini. Itu sarang. Wih, sengkang ini berhasil. Banyak yang bilang katanya di sengkang itu tuli-tuli ya, hampir sama dengan siwa ternyata. Cuman begini guys, supaya kita tidak masuk di sini. Siwa sudah kita taklukkan, harus sukses semua binaan. Sekarang sengkang kita buktikan ya. Ini ada sarang lagi, coba. Woi, bagaimana Pak Haji? Ya, nah, coba sorot dulu Pak Haji, senyum-senyum lagi Pak Haji. Mantap? Mantap. Mantap. Alhamdulillah. Lanjut. Lantai mana ini lantai? Lewat kiri, lewat kiri Pak. Oh ini? Ayo lantai dua. Wah, luar biasa guys. Perkembangannya ngeri. Ya, ini lantai satu. Nah, ini lebih cuma dua lantai, ini lantai dua. LNB-nya ada di sini. Itu dia. Wih, saya tidak bisa bayangkan ini kalau pengecekan puluh pasti masih ngeri. Mandi. Kalau pengecekan kedua nanti ini paling masih mantap ini, Pak Haji. Rata-rata itu yang pengecekan kedua begini semua. Apa pengecekan pertamanya masih tahap tahap sebenarnya, tapi ini luar biasa sekali karena banyak sarang di dalam. Bahaya bos. Nah ini. Ini harus diganti nih karena yang punya ini Sultan, guys. Ayo Pak, kita lihat semua. Ayo kita lihat. Nih. Ini belakang pintu. Ini mencret-mencret guys. Bu. Ini sarang. Itu ada sarang. Ini ada polesan. Ini ada sarang lagi guys. Mana dia? Ini. Sarang lagi. Nah, coba turun lagi kembali ke bawah. Jadi kita ambil dari sini, ke sini, Pak. Ini mencret. Terus ke sana di belakang pintu. Ini ada lagi. Nih. Nih, mencret. Ada sarang, guys. Nih. Ini sarang lagi. Putih. Putih bersih. Ini ada polesan juga, guys. Nih. Oh, ini polesan. Mana akan banyaknya anak dalam. Coba kita lihat. Hey, banyak ini. Coba ya. Hampir di semua titik. 1, 2, 3, 4, 5, mencret-mencret, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah ini burung yang di dalam guys, coba. Nih, ini bukti ya, asalkan tata ruang benar, suara benar, settingan burungnya yang utama ya. Walaupun suara berkualitas, kalau settingan burungnya tidak pas, tidak bakalan burung tidak bakalan betah di dalam. Nih, coba lihat ini guys. Ini anakan, saya tidak tahu anakan dari mana ini, karena banyak sekali anakan yang ditaruh nih guys. Nih, ini, ini baru semua ini, ini aktif ini guys. Nih, itu. Alhamdulillah. Wih, coba lihat ini. Ini sudah kayak gunung ini kotorannya guys. Nih, sarang. Itu sarang. Wih, polesan. Itu mana? Iya, ini polesan baru. Wih, cantik ini. Ini polesan Pak Haji. Sarang, tuh. Ada dua itu. Ini sarang, tuh. Sana sarang di belakang. Ini gabus, Mas. Ini ada polesan. Sudah. Sudah tadi. Ini polesan lagi. Nah, banyak ini Pak Haji. Coba turun ke bawah lagi. Tuh. Ada dua ini guys, lantai terakhir. Tuh. Lantai satu, lantai dua. Mantap. Ini Pak Haji, ini masih baru semua ini Pak Haji. Nih. Ini aktif semua ini. Itu juga aktif.
akan berpindah-pindah ini. Oke, alhamdulillah sudah berlibur ternyata. Bagaimana Pak Ji? Alhamdulillah, semangat ya. Ada perkembangan. Wah, alhamdulillah. Dulu sebelum direhab bagaimana? Dulunya burung tidak main di dalam. Tidak main di dalam ya? Main di luar. Karena mencret-mencret. Mencret-mencret. Wah, alhamdulillah. Oke, mohon doanya teman-teman, semoga Pak Haji selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, ilmunya makin sukses dan usahanya juga makin sukses. Amin. Oke, sampai jumpa lagi 4 bulan ke depan. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, TBB. Paspornya. Halo, saudaraku. Wah, bagaimana nih bos, senggol dong. Berhasil lagi, guys. Kembali lagi ini.